Ketak ngaubkeun barudak dina kampanye bahwa salaku subjek bahwa objek jadi panitenan khusus Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Save the Children Tour Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI. Tina sakumna laporan penyelimpangan anu ngaubkeun barudak dina kampanye politik, KPAI meharep pemilu ramah barudak ti mimiti sistemna. Dina Zoom meeting, Ketua KPAI Ayu Mariyati Solihah ngeciskeun pihakna nampa laporan ketak ngaubkeun barudak dina kampanye politik pemilu 2024. Eta laporan teh diantarana penyelimpangan identitas jeung foto profil barudak, nyeta 84.856 barudak anu tacan boga hak pilih didaftarkeun salaku pemilih, make baliho anu dipapaisan ku foto barudak keur ngalelewe melawan politik, tapi ka penyalimpangan ngaubkeun barudak salaku corong pilihan politik ngaliwatan video pondok anu sumebar di papada masyarakat. KPAI sateka pola ngunyangkeun pemilu ramah barudak di mimiti sistemna, nyaeta panang tayungan barudak. Proses kampanye kudu merenahkeun barudak dina lingkungan anu aman. Pihakna keur memejehna milihan laporan anu katampa babarengan jeung Bawaslu, patali jeung nyumponan aspek hukum nalika ditepikeun ka publik. Kami sudah melis ya data kami, bahkan Bawaslu itu malah melapor ke kami gitu. Sesungguhnya kan Bawaslu lah yang menjadi hilir atas semua pelaporan, termasuk kami yang akan memberi bobot pada aspek pelanggaran nih menurut PKPU dan juga aspek-aspek yang melibatkan misalnya perlindungan anak. Nah ini yang sudah dilaporkan, jadi ada koordinasi sentra Gakumdu ya dengan Bawaslu, lalu kemudian nanti hasil akhirnya ini yang akan disampaikan apakah bisa memenuhi atau tidak pada aspek hukum yang sudah ada gitu. Kawasanu ditepikeun ku pihak KPAI, Interim Chief of Advocacy Campaign, Communication and Media Save the Children Indonesia, Tata Sudrajat netelakeun, diajar politik bisa dilakonan ngaliwatan cara sejen, lain ku ngajak barudak dina kampanye. Sokomo sawatara kampanye gede resikona keur kasalmetan barudak. Kukituna pihakna mahing masyarakat ngaubkeun barudak dina prak-prakan kampanye politik. Kita harus lihat yang paling tingginya adalah soal keselamatan. Dan beberapa kampanye yang kita tahu seringkali sangat sangat berisiko terhadap keselamatan anak. Ya, oleh karena itu kita menghimbau misalnya juga bersama dengan KPAI dan kelembagaan yang lain untuk tidak melibatkan anak-anak ya, demi keselamatan anak itu sendiri. Sementara belajar tentang politik itu bisa dilakukan dengan berbagai cara lain sebenarnya, tanpa harus mendapatkan anak dalam risiko gitu. Sejroning itu, Ketua AJI Bandung Tri Joko Heriadi ngeceskeun, jurnalis kudu ngaronjatkeun kaparigelna, khususna lebah liputan pemilu, gerenang tayungan barudak. Jurnalis kudu ngaguar panyalimpangan, utamana patali jeung pasualan barudak dina pemilu sangkan ditindak sagancangna. Khusus untuk pemilu dan keterlibatan anak, saya pikir aturannya sudah jelas ya. KPU sudah menerbitkan aturan, menjadi tugas jurnalis dan juga media untuk mengingatkan semua pihak yang berkepentingan, mulai dari partai politik sampai juga Bawaslu dan KPU juga, untuk tekun dan setia pada aturan itu. KPAI nandeskeun proses kampanye kudu bebas tina eksploitasi, panyalimpangan, tekanan politik tapi kamernahkeun barudak dina situasi anu gede resikona. Budi Hartati, Bandung TV.